karena memang ini restoran ayam bakar ya, jadi ayam bakarnya memang enak, manis, gurih, dan aromanya nih enak, cocok. Habek jus, mantap. Sambal mangga muda, sambal pencit, habek jus. Sambal pencitnya sadis, mantap. Kangkung hotlet. Kangkung hotletnya asin dan harum. Tahu pakai sambal terong. Yes, mantap. Habek jus. Sambal terongnya pedas, gengs. Kita pesennya. Dan ini benar-benar pedas, mantap. Oke, gengs, sudah habis. Jadi kesimpulannya, kami suka dengan ayam bakarnya ya, bumbunya meresap ya sampai ke tulang tuh, waduh berasa deh, gurih manisnya tuh dapat ya, aromanya juga dapat. Terus yang pasti sambal mangganya sampai ludes itu super, mantep tuh, dikasih jempol. Sambal mangganya super ya, mangganya nutupin. Tadi harganya 28 ya, 28 ribuan ya setelah diskon. Sambal terongnya juga mantep, tadi kita pesen yang pedes. Nah ini cocok ya, bener-bener pedes, dan rasa sambal juga mantap. Terus apa lagi, kangkungnya biasa aja, standar. Mungkin sedikit lebih banyak tauconya, dia akan lebih enak ya gitu. Oke, cumi goreng tepung ya, cumi goreng tepungnya standar juga, biasa aja. Oke, lalu untuk yang kami kurang cocok ya, yang kami kurang cocok itu sayur asemnya. Sayur asemnya mungkin sedikit kurang touch apa ya, gula dan garam kali ya. Kurang mantep gitu, kurang menampol. Sama terakhir jusnya, jusnya juga kurang nih menurut kami ya, kurang cocok deh kita, kurang medok jusnya. Oke, itu aja dari Ayam Bakar Primarasa di Pesanggerahan. Geng Habek melaporkan. Kita kemana lagi? Ikutin terus Geng Habek. Habek cus. Bye.